السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وله ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم هو يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويحفظ ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويضل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini malam Jumat tanggal 21 Rabiul Akhir 1438 Hijriah Alhamdulillah kita sehat walafiat kita kembali dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kajian rutin kita setelah kita melaksanakan satu kewajiban kepada Allah salat maghrib berjamaah InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah dalam waktu yang kurang lebih 40 sampai 45 menit ini kembali kita isi dengan kajian-kajian agama Islam kita buka hati kita, pendengaran kita untuk menerima ayat-ayat Allah hadis hadis Rasul kepada kita yang menjadikan rujukan dan landasan hidup kita sebagai seorang yang beriman. Dalam waktu yang sangat sedikit ini, jika kita mau memasang hati kita, jika kita mau memfokuskan kajian kita, insyaallah akan mendapat kemanfaatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yahsha', wa min nafsin la tashba' a. Amin da'watin la yustajabu laha. Ya Allah kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung kepadamu daripada jiwa yang tidak pernah merasa puas. Kami berlindung kepadamu daripada doa-doa yang ditolak. Para jamaah sekalian rahimakumullah pada kajian-kajian yang terdahulu di majlis ini, di masjid ini, Kita pernah menyampaikan tentang nama-nama surga, sekaligus calon-calon penghuni surga. Pada kajian malam hari ini, kita akan menyampaikan nama-nama neraka yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Nama-nama neraka sekaligus calon-calon penghuni neraka. Nama neraka, dan siapa saja yang Allah masukkan ke dalam neraka, neraka itu. <tuh> Pada jamaah sekalian, rahimakumullah, neraka adalah salah satu sarana yang Allah buat untuk menyiksa manusia. Allah menyebutkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah menyebutkan di dalamnya ada malaikat yang ganas, yang tidak pernah toleran kepada siapapun yang dihadapinya, dan malaikat itu tidak pernah lalai kecuali dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Al-Qur'an menyebutkan nama neraka itu ada delapan macam di dalam Al-Qur'an. Ada delapan macam nama-nama neraka. Sekaligus ayat-ayat yang menyebutkan nama neraka itu juga menyebutkan calon-calon penghuninya. Apa aja delapan macam nama neraka itu? Yang pertama, jahanam. Kadang-kadang nama jahanam ini sering kita buat untuk menyumpahi seseorang. Jahanam lalu ikamnya itu sumpah yang luar biasa karena jahanam itu tidak ada di dunia, dan itu api yang membakar. Saking jengkelnya kepada orang lain nama jahanam digunakan untuk menyumpahi orang lain. Yang kedua, neraka sair. Dan yang ketiga, neraka wail. Yang keempat, neraka Hai Dan yang kelima, neraka Hai Yang keenam, neraka sakor. Dan yang ketujuh, neraka Hawiyah, dan yang kedelapan, neraka Jahim. Mungkin pada kajian kita malam hari ini, kita tidak selesai lagi menjelaskan delapan macam itu. Tentu akan kita sambung pada kajian-kajian selanjutnya, mungkin pada waktu dan tempat yang berbeda, dari tempat ini. Sehingga ulun perlu sampaikan, sering SMS masuk, ustadz sambungannya nang semalam mana ujar. Padahal sambungannya sudah selesai di Mujahidin, pemain. sambungannya sudah selesai di, di ar-Rahman. Jadi, kita dari masjid ke masjid untuk menyampaikan tentang satu tema itu. Pada jamaah sekalian, rahimakumullah, neraka jahanam itu siapa penghuninya. Allah menceritakan paling banyak dalam Al-Quran adalah neraka Jahannam. Dari ayat-ayat yang banyak sekali, di antaranya Allah mengatakan neraka Jahannam itu untuk orang kafir. Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 71. Allah juga menyebutkan neraka Jahannam itu untuk orang munafik. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 68. Allah juga menyebutkan neraka Jahanam itu untuk orang yang syirik. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Jadi penghuni Jahanam itu penghuni yang paling komplit. Penghuni yang paling lengkap. Dari berbagai macam kasus kepada Allah taala paling banyak numpuk di dalam neraka neraka jahanam. Allah menyampaikan dalam surah Az Zumar 71 tentang jahanam. Alhamdulillahi mina syaitan kafaru ila Jahannam al zumar. dihalau orang-orang kafir itu menuju jahanam. Berombongan jadi tidak satu persatu. Orang kafir itu dihalau pada hari mahsyar menuju jahanam dengan rombongan-rombongan yang banyak. Hatta idza ja'uha. Manakala mereka orang kafir itu sampai kepada neraka jahanam. Futihat abwaabuha, dibukakan pintu jahanam itu. Setelah pintu jahanam itu dibuka, wa qala lahum khazanatuha penjaga neraka jahanam itu berkata kepada orang-orang kafir yang akan siap dilalap oleh neraka jahanam ini alam yatikum rusulun minkum yatsuna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza ini pertanyaan penunggu neraka apakah belum pernah datang seorang rasul kepadamu? Apakah seorang rasul belum pernah datang kepadamu yang membacakan atas kamu ayat-ayat Allah dan memperingatkan kepadamu tentang pertemuan seperti hari ini? Kalau dalam bahasa kita, ada pernah diceritakan kejahanam kepadamu. Tidak sampaikah cerita tentang dasarnya neraka kepadamu, wahai orang-orang kafir? Penghuni ner penjaga neraka ini yang berkata, apa jawabannya? Kalau orang-orang kafir itu berkata, benar, sungguh telah diceritakan kepada, sungguh aku telah mendengar cerita itu. Walakin hakat kalimatul adabi ala kafirin. tetapi pasti berlaku ketetapan azab atas orang-orang yang kafir. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Orang kafir penghuni neraka Jahannam. Orang kafir tidak berlaku doa-doa orang yang muslim di dunia. Jika kita punya orang tua, punya saudara yang berbeda keyakinan dan orang tua kita itu sudah meninggal dunia dan ini yang sering pertanyaan disampaikan bolehkah anaknya mendoakan orang tuanya yang telah mati dalam kekafiran itu boleh kita buka ayat 113 surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 113 surah At-Taubah maka nalin nabi wal ladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayan alhum ashabul jahim ayat ini turun pada saat nabi memohon kepada pada saat nabi berkata la astaghfirannak aku akan mohonkan ampun engkau wahai pamanku waktu itu rasul baru saja Kematian pamannya, pamannya Abi Talib yang sangat menyayangi Nabi, namun mati dalam kekafiran. Sedih, rasul luar biasa pada saat kematian itu berada dalam kekafiran. Tapi apa boleh dikata, Nabi bukan pemberi hidayah. Jika Nabi yang memberikan hidayah, Nabi akan habiskan semua keluarganya masuk Islam. Tapi hidayah itu milik siapa? milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya bisa berdoa. Nabi hanya bisa menyampaikan menerima atau tidak menerima keputusan Allah. Maka Rasul mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat indah sekali. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau berikan petunjuk hidayah kepadaku. Rasul meminta agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Kenapa? Karena Nabi bukan pemberi hidayah. Ma, pamannya mati dalam kekafiran. Sedihnya hati Nabi karena paman ini hidup sekian lama dengan Rasul. Maka Nabi berkata, La astagfirunaka, pamanku, aku akan pohonkan ampun engkau kepada Allah Ta'ala. Jika Allah mengizinkan kepada. Aku. Tempian ini wahai pamanku ulun mintakan ampun non Allah. Jika Allah tidak melarangku. Nabi berkeinginan untuk memohonkan ampun pamannya yang baru saja meninggal dunia. Dalam keadaan tidak mengucapkan kalimah tauhid. Allah menjawab permohonan Nabi itu dengan ayat 113 surah At-Taubah. Apa kata Allah Ta'ala? tidak pantas sebagai seorang nabi dan seorang yang beriman. Untuk memintakan ampun orang yang telah mati dalam kekafiran. Walau kan oleh kurba sekalipun yang hendak dipintakan ampun ini kerabat dekatnya sendiri. Sekalipun yang mau dimintakan ampun ini adalah pamannya sendiri. Para jamaah pernyataan ini apa dari Allah Ta'ala? Allah menolak permohonan Nabi. Untuk memohonkan ampun pamannya yang mati dalam kekafiran, artinya tugas kita yang masih hidup, jika punya keluarga yang tidak Islam, tidak Muslim, hanya berhak mendoakan sebelum mereka mati, doakan dapat petunjuk, jangan dicaci maki, doakan agar Allah memberikan hidayah. Kalau kita mencaci makinya mungkin dia makin jauh dari kita. Tapi kalau kita mendoakannya ada harapan Allah mungkin akan mengabulkan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Dan ibadah yang dimiliki oleh orang kafir adalah ibadah yang tidak pernah ditulis oleh Allah sebagai bentuk kebajikan. Fala lahum yaumal Allah tidak pernah mencatat kebaikannya sedikit pun pada hari kiamat. Jadi sebanyak apa aja perbuatan orang kafir itu nanti pada hari pembalasan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan seorang muslim. Islam inilah mukmin inilah yang menjadikan segala amal ibadah kita diperhitungkan oleh Allah taala. Bahkan Allah memberikan harapan yang begitu besar kepada kita. Dan harapan ini benar terjadi. Apa kata Allah Ta'ala? Inna Allah hashtaro minal mu'minina ampusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli diri dan harta orang yang beriman itu dengan surga. Allah membeli diri dan harta orang yang beriman dengan surga. Tapi bagaimana jika orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum. Mereka itu orang yang kafir Allah menghapus amal-amalnya. Tidak akan bermanfaat di akhirat kelak. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Allah juga menyebutkan orang munafik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Di dalam surah At-Taubah ayat 68. penjelasan jelas sekali oleh Allah Ta'ala bahwa orang-orang munafik itu akan dimasukkan di lapisan yang paling di bawah daripada neraka, neraka jahanam itu. Allah juga memasukkan orang yang syirik kepada Allah ke dalam neraka jahanam. Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah sesungguhnya orang kafir ahlul kitab yahudi dan nasrani dan orang yang syirik kepada Allah taala orang yang mensekutukan kepada Allah taala mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan kekal dalam neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk makhluk Allah taala makhluk yang paling buruk adalah makhluk yang akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama. Yang kedua neraka sa'ir. Siapa yang Allah masukkan ke dalam neraka sa'ir? Allah jelaskan di dalam surah Fatir ayat 6. Ternyata pengikut-pengikut setan akan dicemplungkan ke dalam neraka sa'ir. Golongan-golongan pengikut setan akan Allah masukkan ke dalam neraka sair. Allah menyampaikan dalam surah Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduun pattakhizuhu aduwa. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sair. Sungguhnya syaitan itu musuh kamu, kata Allah Ta'ala. Syaitan itu musuh kamu, maka betul-betul syaitan itu kamu anggap musuh maksudnya apa? Jangan pernah ada yang berteman dengan setan. Jangan pernah ada yang bersahabat dengan dengan setan, dengan jin sekalipun. Karena ini akan menyusahkan kita. Lebih parah lagi akan menyusahkan manusia waktu hendak mati. Sahabat-sahabat jeleknya ini akan datang. Ada yang menyerupai bapaknya. Ada yang menyerupai orang dekat dengannya. Mengajak kepada sesuatu yang berdampak menyesatkan kepada orang yang memiliki sahabat dengan setan itu. Kata Allah setan itu musuhmu, maka anggaplah setan itu sebagai musuh. Apa pekerjaannya setan? Sesungguhnya setan-setan itu akan mengajak pasukannya manusia yang mengikutinya untuk memasuki neraka sair. Neraka sair akan dikumpulkan pengikut-pengikut setan. Banyakkah pengikut setan? Banyak. Karena masa tugas setan baru berakhir sampai manusia mati. Setan baru berhenti menggoda manusia pada saat diyakinkan manusia itu sudah menghembuskan napas yang terakhir. Manakala manusia itu masih hidup, sekalipun nafas sampai ke tenggorokan, setan belum pernah selesai. Setan belum pernah berhenti. Dan setan akan mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, mengantisipasi itu semua. Jauhi dalam hidup kita sesuatu yang disenangi oleh setan. Hari ini kita tidak mengerti kebanyakan sehingga kesenangan setan kesenangan kita sama selera dengan setan. Satu selera dengan setan. Pada saat satu selera dengan setan berarti dia termasuk pengikut-pengikut setan. Rasul mengatakan Orang yang makan dan minum dengan tangan kiri, itu adalah kesenangan setan. Karena setan makan dan minum dengan tangan, dengan tangan kiri. Kadang pada satu saat kita melihat dan kita mencoba meluruskan dan menyampaikan. Apa yang dikatakannya? Rasa kada pantas minum dengan tangan, tangan kanan. Karena tangan kanan ini bekas makanan. Makan pakai tangan, kemudian minum dia tidak mau dengan tangan, dengan tangan kanan. Karena tangannya kotor, yang ber, menjadikan gelasnya kotor. Tapi hari ini apa yang disayangi? Gelasnya semuanya gelas kemasan. Kotor atau kodok kotor kita buang. Dipungut oleh pemulung, selesai. Kalau bahari bujur gelas baik-baik umpamanya. Lagi pula, apakah kita rela mengotori sunnah daripada mengotori gelas? Orang yang minum dengan tangan kiri dia mengotori sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan minum dengan tangan kiri. Yang minum dan makan dengan tangan kiri kata Rasul adalah setan. Yang kedua, sesuatu yang tidak disukai setan adalah orang yang menyuci tangannya di atas air yang mengalir. Jadi setan kada ketujuh karena Nabi senang. Nabi menganjurkan agar cuci tangan kita di air yang yang mengalir. Sunnah ini masih asing dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat di sebuah rumah makan, orang menyiapkan untuk cuci tangan. Ada cerat yang di bawahnya ada penampungannya. Diisi di dalamnya air. Ciratnya ditumpah di atas tangan dan mengalir airnya. Masuk seseorang ke rumah makan, diambilnya gelas, ditumpahnya banyu itu, dituntumnya. Kenapa? Karena dia kadang mengerti. Kadang mengerti. Bapak, apa? maka ini perlu kita perlu kita kenalkan. Air yang mengalir bukan berarti kita ke sungai. Disunahkan oleh Rasul dalam memakan itu mencuci dengan air yang mengalir. Seton tenang ikut makan dengan orang yang tidak mengucapkan basmalah. Hati-hati kita tiap hari berjamaah dengan seton makan kita. Pada saat kita tidak mengucapkan basmalah sebelum makan dan sebelum minum. Kalimatnya tidak panjang, tapi berat orang mengucapkannya. Karena ini ganjaran pahala dan setor memberatkan orang untuk mengucapkan itu. Sehingga sama dengan dia. Pada saat orang mengucapkan basmalah, tidak ada dapat bagian makan setan bersama kita. Tapi pada saat kita datang, kemudian kita serbu, makanan kita sampai habis tanpa basmalah. Yakinlah bahwa kita sedang berjamaah makan bersama, bersama setan. Jika kita makan bersama istri kita dan sama-sama tidak pakai basmalah, tidak mengucapkan basmalah, berarti setan bersama kita berjamaah makan bersama kita. Nauzubillahi Bapak, hadir dan rahimakum. Hindari kesenangan-kesenangan setan dalam kehidupan kita. Banyak sesuatu yang kita tidak tidak mengerti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setan bersama mengajak banyak pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka neraka syair. Surah Fatir ayat 6. yang ketiga neraka wail neraka wail Allah menjelaskan siapa penghuni neraka wail dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 6 tuntas sekali penjelasan Allah pada ayat ini Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 6. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang curang. Alladzina idza qalu 'ala an-nasi Apabila dia membeli kepada orang lain meminta menerima dari manusia maka dia meminta dipenuhi timbangannya takarannya Tapi apabila dia memberi menjual kepada orang lain, maka dikuranginya timbangannya. Takaran untuk membeli dan takaran untuk menjual berbeda. Takaran untuk membeli gantangnya kada kawa duduk. Kalau gantang itu rata di bawahnya, rapi duduknya. Tapi karena ditumbuk, gantangnya kada kawa duduk geleng-geleng gantangnya khusus untuk membeli tapi untuk menjual ditumbuk lagi gantangnya tapi dari bawah dari bawah ini perilaku curang Allah menyebutkan segelintir ini padahal kecurangan lebih banyak daripada itu Allah menyebutkan orang yang mengurangi takaran dan timbangan inilah orang yang curang dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka waid seperti apa neraka wail itu? Rasul menjelaskan, jika, jika dijatuhkan gunung-gunung yang ada di dunia ini ke dalam neraka wail, maka gunung itu akan hancur dan meleleh. Oh, saat panasnya. Luar biasa. Allah masukkan ke dalam neraka ini orang-orang yang curang dalam bekerja dan berusaha. Rasul masuk ke sebuah pasar di Madinah. Nabi sedih dengan pemandangan itu. Banyaknya orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Kesedihan Rasul ini menjadikan asbabun nuzul. Allah menurunkan al-wail al-mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtaru 'ala an-nasi wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Celaka orang yang curang. Celaka orang yang curang yang apabila dia menerima maka minta takarannya dipenuhi apabila dia menyerahkan dan menjual maka dikuranginya takarannya alayazunnu ulaika annahum mabu'usun apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat liyaumin azim pada hari yang besar yawma yaqumun nasu alamin pada hari itu berdiri berbaris manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan perilaku yang jahat itu. Di dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absharna wa sami'na farji'na na'mal salihan Inna Asajadah, ayat 12. Dan seandainya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu kata Allah Ta'ala. Nanti mereka akan berdiri di hadapan Allah dan menundukkan kepala di hadapan Allah. Dia malu menghadap kepada Allah dengan besarnya dosa yang dia miliki. Namun dia berkata, rabbana abasorna. Ya Allah kami telah melihat. Kami telah melihat segala kesalahan dosa yang kami telah lakukan. Wasami'na dan kami telah mendengar perkataan dan nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan isi hidup kami yang berikutnya ini dengan amal saleh. Apakah ada yang dikembalikan Allah ke dunia? Tidak ada satu pun yang Allah kembalikan ke dunia. Satu penyesalan yang tidak bermakna, satu penyesalan yang tidak berarti, makin dia ucapkan penyesalan itu makin sakitnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian, maka sering ulun sampaikan, kita tidak pernah menyesal. Kenapa dulu aku tidak menjadi gubernur? Kenapa dulu aku tidak menjadi bupati? Kenapa aku, aku tidak jadi lurah dulu? Kenapa aku tidak jadi orang kaya dulu? Tidak ada penyesalan. Tapi semua dan semua menyesal. Kenapa dulu aku tidak melakukan Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan isi kehidupan ini dengan apa? Mari kita tarik penyesalan itu, jangan di akhirat nanti. Tariklah penyesalan itu ke dunia. Duduklah kita termenung sejenak, tundukkan kepala kita, tengok 40 tahun yang lewat. Berapa banyak pelanggaran kita di hadapan Allah Ta'ala? Berapa bejat kita kepada Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita, yang Dia beri rezeki kita setiap hari? Maksiat setiap hari, rezeki kita tidak pernah berkurang. Maksiat setiap hari, kesehatan kita sedang prima, tapi kita durhaka pada waktu itu. Tarik, jangan di sana menyesalnya, di sini menyesalnya karena penyesalan di dunia satu detik saja beberapa saat saja sebelum kematian terjadi dan kita bertaubat penyesalan itu bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu rahimakumullah Ibnu Qayyim mengatakan cari hatimu di tiga tempat kata beliau. Utlub qalbaka fi mawatin. Carilah hatimu di tiga tempat. Inda sama Al-Qur'an. Di waktu kamu mendengar Al-Qur'an. Di mana hatimu waktu itu? Wa inda Di waktu kamu berada di majelis ilmu, majelis zikir. Waktu kita saat ini hati kita sedang berada di mana? kata Dan di waktu kamu duduk menyendiri di mana hatimu sedang berada. Jika kamu tidak menemukan hatimu di tiga tempat ini, kata ibnu Qayyim. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hati kepadamu. Karena kamu sedang kehilangan hati. Orang yang kehilangan hati, Orang yang hatinya tidak pernah hadir di waktu Al-Quran dibaca di hadapannya. Dan orang yang beriman, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ Imanah. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Dan orang yang memiliki hati, Orang yang menyiapkan hatinya dan pendengarannya. Pada saat ayat Allah dan hadis-hadis Rasul disampaikan, Karena ini tuntunan yang tidak ada ternilai mulianya. Dan orang yang memiliki hati adalah orang yang duduk sendiri. Termenung, menengok 30-40 tahun yang lewat. Begitu banyak pelanggaran kita kepada Allah Ta'ala. Pernahkah kita sesali itu? Kita menyesal, kita meleleh air mata kita. Berarti kita sedang punya hati. Tapi 30 tahun kedurhakaan hilang begitu aja tanpa ada penyesalan. hati kita telah hilang. Minta kepada Allah agar Allah memberikan hikmah. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Tidak ada manusia ini yang tidak tidak bersalah. Semua kita pernah bersalah. Dan Allah mengampuni kesalahan kita asal jangan minta ampunnya terlambat. Pada saat minta ampunnya terlambat, pada saat napas sampai sudah ketenggorokan, tangan sudah kaku, kaki sudah tidak lagi bergerak, Lambung kita tidak kembung kempis lagi baru kita berpikir untuk minta ampun. Allah tidak akan ampun. Bagaimana seorang sahabat yang bernama Usairim bin As'al beberapa jam sebelum dia mati meminta ampun kepada Allah. Bukti pengampunannya dia masuk Islam karena dia kafir. Sebelumnya dia termasuk orang yang membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum perang Uhud dilakukan dia datang kepada Rasul. Dia masuk Islam dan dia siap untuk menjadi prajurit perang Uhud. Setelah dia bergabung dalam perang Uhud, dia terbunuh pada perang itu. Dan dimasukkan Allah ke surga. Satu kali pun dia tidak pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Satu kali pun dia tidak pernah sholat subuh. Karena Islamnya bukan beberapa hari. Tapi Islamnya hanya beberapa beberapa jam. ketaatan dan taubat yang hanya beberapa jam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima taubatnya. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu an sering berkata, "Ceritakan kepada aku karena Islamnya Usairim pada tahun ke-2 Hijriah, tahun ke-3 Hijriah." Abu Hurairah lebih belakang daripada itu masuk Islamnya. Usairim sudah masuk Islam dan terbunuh, Abu Hurairah belum masuk Islam. Abu Hurairah tertarik dengan cerita sahabat mulia ini. ceritakan kepada aku salah seorang sahabat yang masuk surga. Padahal dia tidak pernah sholat seumur hidup. Kenapa dia tidak pernah sholat? Karena dia tidak melewati waktu sholat dalam Islamnya. Namun kita jangan mengambil kada sholat seumur hidup. Karena kita hari-hari melewati waktu waktu sholat. Kalau Usherim belum pernah melewati waktu sholat. Mengikrarkan dua kalimat syahadat, ikut berperang dan, ter, dan terbunuh. Allah menerima taubat kita. Apa yang dilakukan sebelumnya, kafir dia. Durhaka dia kepada Allah Ta'ala. Allah itu tidak pendendam kepada hambanya. Allah tidak pernah dendam. Maka Allah melarang kedendaman di antara. Liyaumin azim pada hari yang besar. Yaw mayakumun nasul rabbil alamin. Pada hari itu manusia berbaris berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat itu, siapa penghuni neraka wain? Orang yang curang dalam bekerja dan berusaha, Allah hanya mencontohkan curang dalam takaran dan timbangan. Apapun jenis kecurangan, tidak perlu takaran dan timbangan saja. Kalau kita, pekerjaan kita, membuat bangunan apa? kita pemimpin proyek umpamanya. Pemimpin sebuah pekerjaan yang dituntut kepada kita untuk membuat bangunan ini dengan ukuran sekian-sekian. Semennya sekian sak. Kemudian kita ambil separuh semennya, separuh aja yang kita kita bangunkan. Ini curang namanya. Sama dengan apa yang Allah contohkan mengurangi takaran dan timbangan. Hilangnya kejujuran dalam bekerja dan berusaha adalah akan dicampakkan ke dalam neraka Al-Wail. Neraka yang sangat dahsyat. Rasul ditanya tentang neraka Wail, jika dijatuhkan gunung-gunung ke dalamnya, maka gunung itu akan meleleh menjadi cair karena dahsyatnya panasnya neraka itu. Apalagi tubuh manusia. Maka neraka itu jangan pernah kita anggap enteng. Pada saat orang mendakwahkan kita kepada kita tentang dasarnya neraka, terimalah nasihat itu. Sahabat sampai pingsan, sholat di belakang Rasul mendengar cerita neraka di dalam yang dibaca tentang sholat itu. Kalau kita diceritakan tentang neraka, oh itu kuno, tidak ada lagi neraka-nerakaan. Tunggu, karena belum dihadapkan kepada kepada seseorang neraka itu. Pasti akan terjadi kepada kepada kita. Dan tahukah kita neraka yang paling ringan? Orang yang disiksa di dalam neraka yang paling ringan, diinjakkan jempol kita dari kita ke bara api neraka maka melelehlah otak-otak di kepalanya berguguranlah daging-daging yang ada di di mukanya dan di pipinya saking dahsyatnya neraka itu yang menginjak nerakanya kaki yang menggurak kepala api di mana yang ada seperti itu kecuali neraka kalau kita jalan pagi nang jaga malam belum sempat memati timbunannya jalannya kita ada pakai sandal, terjajak, menyumpah kita. Bungulnya nang jaga malam ada kada dimati api. Nang luyuh telapak batis saja. Telapak kaki kita yang yang melepuh. Tapi neraka kaki yang menginjak, yang menggurak kepala. Nauzubillahimin Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, mungkin ini yang terakhir, neraka lazo namanya. Neraka, neraka lazo. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan ayat 18. Siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka Lazo itu? Kal innaha lazo naz'at al tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'au'a wa jama'a fa'au'a. Apa kata Allah Ta'ala sekali-kali tidak? Lazo adalah api neraka yang bergejolak membakar. Naz'ata liswa yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'uman ajbara wa tawalla yang memanggil orang-orang yang berpaling dari agama Allah Ta'ala. Yang memanggil orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Neraka Lazo akan dimasuki oleh orang-orang yang menolak agama, yang menolak syariat, menolak Al-Quran, menolak Islam, berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang seperti ini nanti dikumpulkan di dalam neraka, dalam neraka lazat. Wajah ma'afa awal, serta mengumpulkan harta, lalu menghitung, menghitung, Orang yang tahunya bekerja dan bekerja tanpa ada, menyisihkan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dia diancam dengan dahsyatnya dahsyatnya neraka lazo yaitu orang yang hartanya hanya bisa untuk dikumpulkan tapi tidak untuk diinfakkan dan tidak untuk dibayar dibayarkan kewajiban-kewajiban dalam hartanya tentang tentang zakat artinya orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka lazo adalah orang yang berpaling dari Islam orang yang berpaling dari syariat Islam Orang yang berpaling dari sumber-sumber Islam. Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW. Empat neraka ulun simpulkan sebelum kita tutup. Yang pertama neraka Jahannam. Siapa yang Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam? Orang kafir. Orang munafik. Dan orang yang syirik. Yang kedua neraka syair. Siapa yang masuk ke dalam neraka syair? Pengikut-pengikut syaitan. Yang ketiga neraka Wail yang akan Allah masukkan ke dalam neraka wail adalah orang-orang yang curang dalam bekerja dan berusaha. Dan yang keempat adalah neraka lazo. Allah akan campakkan ke dalamnya orang yang berpaling dari Islam. Orang yang menolak Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan hukum syariat. Jamaah, umur kita masih ada. Masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Jika kita masuk karakter yang empat macam calon penghuni neraka itu. Yuk kita banting setir, yuk kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bertobat, minta ampun dan laksanakan perintah agama dengan benar. Allah akan ampuni semua kesalahan kesalahan. Mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi